Hai hai hai, halo teman-teman, apa kabar? Wah, kita berjumpa lagi teman-teman. Nah, kali ini kita mau belajar lagi ya teman-teman. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya teman-teman. Wah, ada yang datang teman-teman. Atau kapal selam merupakan jenis kapal yang populer karena keunikannya loh teman-teman, dan kemampuannya dalam menyelam ke dalam lautan. Kapal ini berfungsi dalam melakukan penjagaan laut dan melakukan fungsi perang jika dibutuhkan. Nah, dari kalian ada yang pernah lihat kapal selam belum teman-teman? Wah, kapalnya keren sekali ya. Ikan hiu teman-teman, wow. Berikutnya apa ini teman-teman? Wow, kapal yang besar ya. Iya, ini namanya kapal penumpang. Kapal penumpang adalah kapal laut yang dirancang untuk mengangkut penumpang dalam jumlah yang besar loh teman-teman. Kapal penumpang dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kapal pesiar dan kapal feri teman-teman. Kapal pesiar pada umumnya digunakan untuk mengangkut penumpang dengan tujuan wisata, sedangkan kapal feri merupakan kapal yang digunakan untuk tujuan penyeberangan. Wow, besar sekali ya kapalnya teman-teman. Kapal patrol teman-teman. Patrol vessel atau kapal patrol adalah kapal yang difungsikan untuk menjaga keamanan dan pertahanan di laut. Kapal ini biasanya dioperasikan oleh angkatan laut atau coast guard teman-teman di masing-masing negara yang mempunyai wilayah laut. Ciri khas dari kapal ini adalah bentuk lambungnya yang ramping dan kecepatannya yang sangat cukup cepat untuk melakukan pengejaran terhadap kapal yang melakukan pelanggaran teman-teman. Wow, gagah sekali kapalnya teman-teman. Wah, ini kapal apa teman-teman? Ya, betul sekali, ini kapal tanker teman-teman. Kapal tanker adalah jenis kapal laut yang berfungsi membawa produk minyak teman-teman. Kapal tanker ini memiliki ciri khas dengan banyaknya pipa-pipa yang terdapat di sepanjang dek kapal. Kapal tanker ini dapat memuat minyak bersih atau kotor, di mana pada minyak bersih, tangki di dalam kapal ini dilapisi sebuah bahan khusus ya teman-teman. Wah, kapal tanker ini sangat besar dan panjang ya teman-teman. Wih, keren sekali kapal tanker ini teman-teman. Wah, sepertinya sudah hampir selesai teman-teman. Kita kumpulin yuk kapalnya tadi. Yang pertama ada kapal selam, yang kedua ada kapal penumpang, dan yang ketiga ada kapal patrol, keempat dan ada kapal tanker teman-teman. Wow, kita dapat 4 kapal besar-besar yang keren teman-teman. Wah, sampai jumpa teman-teman.